the day. A theater with the theme Commendable Character, represented by Visca. Let us applaud the theater play onto the stage. Oh, wow. Hai, oh sedar. Rasa nak baca buku lah. Eh, ada buku lah. Kisah Hidup Jamal. Apa kan? Aku, Jamal. Aku budak baru di Iraq. Walaupun begitu, aku seorang yang bijak. Aku terkenal dalam kalangan guru, pelajar maupun warga Iraq. Tapi, aku ada satu masalah utama, iaitu akhlak aku. Hey, budak baru! Budak baru! Awal baru! Baru! Nama-nama-nama? Jamal. Weh, nama. Okay. Okay, so, kau cerita ke? Eh, aku kata kau join gang itu orang. Gila? Hai, Thompson. Hai, Thompson. Ni kroni aku, kroni White Thompson, kroni terkenal dan paling ditakuti di Iraq. Okey, untuk laksanakan misi utama kita akan laksanakan misi ranking High Council. Ranking High Council? Okey, alright. Kita hantar je lah, Alia. Umar, masuk! Assalamualaikum komuan. Lemah. Assalamualaikum komuan. Waalaikumsalam. Jetstand siap. Jetstand siap. Tunjuk jetstand. Motor. Saya dah suruh dalam motor. Kita buat lori. Basikal, kereta api. Lori. Bawa lagi. Okay, baik. Selamat datang ke Format. Korang di sekolah ini akan dibuli, dikuli dan diretak kalau korang langgar peraturan High Council. Dengar. Ni, Jamal, kau tengok pelajaran sikit? Cek. Kau tahu kipas? Bos, thank you, bos. Barang kau semua ada? Barang. Pastikan buku ada. Dan kena study kau. Study kau.
Ustaz pegang. Ada kaitan dengan zaman? Ada kaitan dengan zaman. Saya semuanya
Ayahnya sejaman? Ayahnya sejaman. Saya ustaz. Ini bukan untuk dipegang. Jadi ustaz, macam mana dengan ujian trial anak saya? Alhamdulillah, ujian trial tahun ini jawapan telah pun mendapat keputusan yang cemerlang. Tetapi ada sedikit kekurangan. Kekurangan? Kekurangan. Apa kekurangan? Apa maksud ustaz? Maksud saya dari segi kes disiplinnya. Dia telah pun ditangkap melakukan ragging budak, fly dan disarokok. Disarokok. Apa ni? Setiap orang kita dapat. Merokok. Anak kita merokok. 9K fly. Regi muda. Memang bagus sampai nak. Ayah sebenarnya mau maafkan kamu, Jamal.
setelah mak kamu faham sendiri kan? Ayah rasa kamu perlu tumpukan perhatian. SPM pun dah habis. Kamu rasa kamu dapat berapa ni SPM? 5, 6, 7, 10 terus lah. 10. Right, right. Dia nak ambil result SPM. Dekat mana? Dekat. Aha. Ustaz hari tu. Ustaz hari tu. Ustaz. Ustaz hari tu. Ustaz zaman. Ustaz zaman. Zaman Ustaz. Ustaz zaman. Ustaz zaman. Yang mengajar zaman ada kaitan dengan zaman. Ada kaitan dengan zaman. Ada kaitan dengan zaman. Saya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Disebabkan Ustaz, prestasi anak saya, akhlak anak saya dekat rumah makin baiklah setakat ni. Alhamdulillah. Itu berita baik yang saya nak bagi tahu, yang bahawa pinjaman keputusannya adalah memuaskan. Tetapi yang saya turut berbangga adalah akhlak dia telah pun berubah. Menang. Prestasi memuaskan. Memuaskan. Akhlak cemerlang. Akhlak cemerlang. Itu yang Bapa nak. Itulah kisah hidup aku. Segala yang berlaku dalam hidup aku ini telah mengajar aku setinggi mana ilmu yang aku punyai, sehebat mana aku di sekolah ini. Semua itu tidak bernilai dan tidak berguna tanpa akhlak dan adab. Sulamilah diri kita dengan akhlak dan adab, rakan-rakan sekalian. Sekian, itu sahaja daripada kami, Vizca.